Cakep. Agus. Wih, pecah. Woi, bagus, keren tuh. Gesat. Gusha. 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 Sadis. Janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu. Tuh yang pertama dan terakhir. Tolakkan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Kita bertemu, aku yang pernah terluka kembali mengenali cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia.
Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Dia yang enggak. Butuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya. Waktu berlalu kita lalui bersama, betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Saya bilang mau kasih traktor yang gede, wah
Saya bilang, tak apa, nanti kembali ke saya bayar cash lagi. Padahal saya banyak stok, saya bilang, lah. Oke, terima kasih Pak Kus atas timnya dan teman-teman. Sebenarnya bulan lalu saya juga dipaksa ikut join, tapi saya nggak bisa. Tapi hari ini syukur saya bisa ikut join, karena saya sudah lama vakum. Kalah berapa tadi? Kalau Pak Kus pun nggak berani. Saya bilang tutup mata, jangan jajah saya kasihkan. Di atas 100. Oke. Pak Yuki ini, kalau saya simulator kan beda, Pak. Saya latihan simulator, Pak. Apple-nya beda. Gitu loh. Oke, singkat kata, perusahaan saya memang khusus bergerak di bidang genset spare part. Kalau misalnya untuk di daerah, bayangkan kita berhubungan sama PLN, termasuk Belitung yang dibawa Pak. Maka tadi saya tanya, kalau sering mati lampu, ya PLN mungkin harus berbagi diri juga. Tapi kalau PLN ini, ya saya juga jualan lebih banyak ya. Itu satu sih. Nah, bidang lain saya di traktor, bisnis untuk perkebunan pertanian. Nah itu biasa saya juga support ke Departemen Pertanian. Kalau Pak Jokowi kan memang sama Pak waktu itu bersaing sama Pak Prabowo, yang mereka mau gencet swasembada. Saya rasa itu bagus. Soalnya kalau enggak, kita import terus sedih, Pak. Kalau gula misalnya kita import, kita butuh 6 juta, harus import 3 juta. Makanya saya lihat grup gede sekarang dipaksa kalau punya pabrik gula harus punya lahan tebu. Makanya saya juga berkecimpung di situ. Jadi ya teman-teman, kalau misalnya ada yang punya kenalan sawit, tebu, itu boleh berhubungan dengan kita. Ya saya rasa gitu, tapi produk saya semua barangnya Jerman, Pak. Jadi ya itu ya memang agak ada harga, ada barang lah ya. Tapi kalau suruh cari China juga saya cari, kan gak apa-apa. Pedagang di kota banyak itu. Ya, jadi paling PT-nya beda lagi, paling itu aja. Oke, okay, terima kasih teman-teman. Enjoy, saya enjoy hari ini. Apalagi ketemu sama sekampung Pak Wawah Bupati. Kalau saya pulang Belitung mungkin juga gak akan bisa ketemu beliau. Tapi hari ini saya ketemu, saya senang juga. Walaupun beliau lebih muda dari saya, ya saya hormati beliau. Mudah-mudahan beliau bisa jadi bupati nanti. Ya, amin. PT Sumber Jeki itu bergerak di bidang heavy equipment rental, jadi forklift, crane, man lift, excavator, kita disiapin. Ya, kita punya customer yang paling banyak sekarang ini BUMN ya, Ika, Waskita, ya seperti itu loh. Ya, 6 bulan lah pembayaran. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita memang lagi fokus di heavy equipment dari yang kecil tonasinya sampai yang paling besar. Itu aja, thank you. Lanjut. Nama PT kami PT Jaya Mimika Lestari. Fokus utamanya sebenarnya di heavy equipment solution, yaitu bergerak di alat-alat berat, mulai dari trading alat berat import yang bekas Jepang, kemudian rental lebih fokus ke untuk ke perminyakan. Kemudian rental umum juga ada, dan satu lagi kita juga ada angkutan untuk alat berat. Kemudian ada juga untuk spare part dan servis peralatan alat berat. Kemudian kita kebetulan ada distributor untuk motor listrik mulai dari tahun 2016. Banyak amat. Gaduh-gaduh, bro. Nah, kalau teman-teman kemudian ada kebutuhan alat berat atau apa memang yang dibutuhkan, selama masih kita sanggup supply, akan kita bantu. Terima kasih.